Waduh, Abi Lolona borong bunga romantis banget. Valentine masih jauh udah borong bunga aja dia. Halo jamaah-jamaah people, pagi ini eksklusif kita bersama perancang busana ternama. Mau kenal? Kita samperin. Marcel, Marcel. Ya, ya, ya. Ayah sudah berubah, banyak nama sekarang. Jadi Marcel ya, jadi nama Marcel ya. Sekarang. Lagi merancang busana. Lagi kerja sampingan ini. Ini pekerjaan sampingan ya? Sampingan aja. Ya saya tahu lah ini di samping rumah. Nah, memang tren fashion untuk 2021 ya ini persiapannya. Ya begini sudah. Ya. Ini karena saya ditaruh lihat juga model rambut juga begini. Sudah, ya, sudah, 2021 sudah, ya? Sudah 2021 ini. Ini ya. Trennya. Tinggal digarit garis di sini aja. Iya, sama iya, di sini iya, Pak. Nah, betul. Ya bagi para penggemarnya Abi Lolona. Untuk sementara ini Abi Lolona lagi alih profesi ya. Jadi desainer ya. Jadi desainer. Sedikit tidak walaupun belum menghasilkan uang yang begitu banyak. Ada kesibukan lah. Ada kesibukan ya. Ada kesibukan untuk sementara ini. Ya, pantang mati ya. Ya. Pantang mati hadapi pandemi. Ya, pantang mati menghadapi pandemi. Jadinya saran Nabi Lolona juga walaupun dalam keadaan kayak begini kita harus tetap semangat untuk mencari rezeki buat keluarga di rumah. Jadinya walaupun corona saat ini tetap menjalankan aktivitas seperti biasa, tetap menjalankan protokol kesehatan. Oke, siap. Ya, jadinya okay. Kemarin baru pada api kata orang. Iya. Jadinya untuk sementara ini Abi Lolona diganti dengan Marcel. Okay. Tapi yang kurang ajarnya Marcelnya dipanggil, Marcel jangan pup di sana, habis pup cebok. Nah itu yang tidak enak. Memang nama sudah bagus, Mas. Nama sudah bagus, Mas. Nah, Mas. Bagus ya. Bagus, tapi ujung-ujungnya, jangan di sana, habis pup cebok. Selamat datang di channel Jamaah-Jamaah TV. Jamaah-Jamaah TV dibangun sebagai ruang belajar, berdiskusi, dan berbagi pengalaman bersama kalian semua. Di channel ini kita dapat membangun interaksi melalui semangat penyebaran konten yang bermanfaat sekaligus berkontribusi positif bagi Indonesia kita tercinta. Sebisa mungkin Jamaah-Jamaah TV akan menampilkan banyak topik menarik dan insightful tentunya bersama kalian. Harapannya Jamaah-Jamaah TV dapat menjadi ruang digital yang ramah bagi semua. Terima kasih atas dukungan dan kunjungan kalian semua. Salam untuk Jamaah-Jamaah People. Jamaah-Jamaah.